Rai tang pundi? Sing cangkem apa sing kramesan? Nek kramesan pundi nek cangkem? Nek kramesan nek nak gunung kan cilik kok nek cangkem mengki sing ngubur iki to. Nggih. Lewat irigasi tapi dalane iki lunyu nak tempriki nggih. Nah, tapi saya cuma mubeng-mubeng, Mas. Nak tempriki saya cuma mengki ati mriko tangkep ngoten. Oh, oh namine napa cangkringan? Bleduk cangkring. Oh, bleduk cangkring. Ya. Oh, nggih. Niki to. Wong sing sing kan ning pertigaan iki. Nggih. Sing lurus mawon. Oh lurus. Mboten nak saking mriki mengki belok kanan. Belok kanan. Nggih. Nak saking sloro kan lurus mawon. Kita pertigaan sleko cilik kuwi to. Nak saking mriki kan mengki atus perempatan iku sing belok cilik niku. Lurus mawon. Pun dugi mriko mengki tangkep ngoten mawon. Oh nggih. Sak kan mengki ta mriko dugi wonten pertigaan nanti mereka kan antar mesin tikung berki ngoten. Oh nggih. Nanti mereka tangkep. Namine bleduk cangkringan. Bleduk cangkring. Bleduk cangkring. Nggih, sing kala wingi sing luber ngoten. Oke teman-teman, ternyata bleduk yang semburannya meluber sampai ke jalan itu adalah bleduk cangkring. Dan kita akan menuju ke sana. Tetap tonton dan ikuti video kami sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menuju ke bleduk cangkring. Nah ini teman-teman, kami sudah sampai di bleduk cangkring atau yang dikenal dengan babi vulkano. Di sini ini adalah bleduk yang meluber sampai ke jalan. Ini adalah gabah padi yang lagi dijemur. Mungkin penduduk warga sekitar baru panen padi, teman-teman. Benda? Ya, lumpur lapin deh. Nah, ini adalah luapan lumpur dari bleduk cangkring. Guys, ternyata bleduk itu tidak cuma di buwu, ada juga di cangkring. Tapi yang di sini ini masih gratis kayaknya teman-teman. Ini bekas luapan semalam karena imbas dari gempa di Tuban. Ini dulunya jalan ini. Jadi sepertinya ketika waktu terjadi bencana gempa kemarin di Tuban, di sini terimbas dan ini luberan lumpurnya sampai menutupi jalan yang ini. Tetapi tidak sampai ke jalan yang di sana ya teman-teman. Imbas dari gempa. Sayangnya tidak bisa ke sana tuh. Jadi bleduk cangkring atau dikenal dengan babi vulkano ini juga termasuk salah satu tujuan wisata di Kabupaten Grobogan. Tepatnya di Desa Grabagan, Kelurahan Kradenan, Kabupaten Purwodadi. Teman-teman jika berkunjung ke Kabupaten Grobogan bisa kunjungi tempat wisata ini. Bleduk yang meluap dan meluber karena imbas dari gempa Tuban itu yang di sini teman-teman. Ini bleduk babi vulkano di cangkring, bukan yang di bledukku ya. Hanya saja yang di sini ini saya lihat ininya tidak terlalu besar letupannya. Tuh. Tapi ya karena gempa kemarin jadi seperti ini. Sampai ke jalan, hampir belum sampai ke jalan. Tuh semburan lumpur di daerah Grobogan ini nggak cuma satu tempat ya teman-teman. Ada di kuwu yang di pinggir jalan yang sudah ramai, yang sudah terkenal, sama yang di sini ini di cangkring, di namanya Baby Vulcano. Ada lagi juga di Kesongo. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, saya pun baru tahu ini. Jadi apa pendapatnya Bu? Hahaha, pendapatnya baru tahu, masa orang kampung sendiri nggak tahu. Ya, maklum. Makanya sering jalan-jalan, nggak, jangan cuma di rumah mulu. Habis suaminya jarang ajak jalan-jalan.
Tapi insya Allah sudah aman teman-teman, karena di sini sudah dibuat untuk menjemur gabah padi. Jadi insya Allah tidak terjadi apa-apa. Semoga, amin. Ini sebenarnya mungkin tempat wisata ya teman-teman, tapi ya kayak gini keadaannya, tidak begitu terawat. Ini adalah dampak semburan yang terjadi di Baby Volcano kemarin setelah gempa. Sebenarnya belum sampai ke jalan desa sih teman-teman. Tapi untungnya ini berhenti ya, kalau tidak mungkin sudah memenuhi lahan ini. Tapi insya Allah ini sudah aman ya teman-teman, jadi tidak berbahaya. Dan ini sudah menjadi bukti kalau semburan lumpur di daerah Gerobokan ini tidak apa-apa. Untuk video ini sampai di sini saja dulu. Jika ada salah informasi yang kami berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tewing keramesan.